Oke, ini adalah anak monyet yang terbuat dari Lego versi Oyan TV. Oke, buat sobat Oyan yang ingin tahu cara membuatnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Oyan TV. Oke, jumpa lagi bersama dengan Kak Oyan ya. Seperti biasa, hari ini kita akan membuat sebuah objek yang terbuat dari Lego. Nah, kali ini kita dapat requestan dari Eko Budi Prasetya ya. Bang, coba bikin monyet. Oke ya, mari kita coba. Oke, buat sobat Oyan yang penasaran, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke ya, mungkin sobat Oyan di sini udah familiar dengan binatang yang satu ini ya, monyet ya. Cuma jangan sampai sobat Oyan ini salah kaprah ya. Ada monyet, ada kera ya. Bedanya monyet dengan kera itu, kalau monyet itu dia punya ekor ya. Kalau kera itu dia sejenis monyet, cuma dia nggak punya ekor ya. Kalau yang kera itu dia kayak sejenis simpanse ya. Atau buat sobat Oyan yang pernah nonton film The Planet of Apes ya. Nah, dia sejenis kera ya. Dia nggak punya ekor. Sedangkan untuk yang monyet itu dia punya ekor ya. Kalau sobat Oyan sering lihat boneka-boneka monyet itu imut-imut ya, lucu-lucu, atau di kartun-kartun itu monyet itu lucu-lucu. Tapi kalau di alam liar itu monyet itu binatang yang buas ya. Kalau misalkan sobat nggak hati-hati, kalau di alam liar itu monyet itu bisa menyerang manusia ya, bahkan bisa saja memakan manusia ya. Karena monyet ini dia binatang karnivora ya. Dia hampir mirip kayak manusia mungkin ya. Selain makan buah-buahan, juga monyet juga bisa makan daging-dagingan ya. Jadi ketika nggak ada buah-buahan, si monyet ini dia akan makan daging ya. Daging apa aja ya yang kecil yang bisa dimakan. Jadi itu ya, sobat Oyan mesti bedain antara monyet dengan kera ya. Kalau monyet itu, kalau nggak salah bahasa Inggrisnya itu monkey ya. Kalau kera itu apes atau simpanse, juga dia sejenis kera ya. Nah, sebenarnya awalnya saya agak bingung sih mau bikin monyet atau kera ya, meskipun keduanya itu hampir mirip ya mukanya ya. Cuma akhirnya Kak Oyan mutusin untuk buat monyet ya. Setelah jadi ternyata ini lebih mirip kayak anakan monyet ya. Jadi ini Kak Oyan nanti kasih judul Lego anak monyet ya. Oke, untuk pembuatannya sendiri seperti biasa ini lumayan butuh banyak Lego ya. Oke, buat sobat Oyan yang mau membuatnya, silahkan persiapkan Lego yang lumayan banyak ya. Untuk warnanya sekarang bebas lah ya, mau pakai campur-campur juga nggak masalah ya, karena Kak Oyan sendiri ini juga warnanya campur-campur ya. Nah, untuk pembuatan sendiri di sini Kak Oyan untuk mempermudah ya, kita bagi menjadi beberapa part ya. Kita pertama bikin bagian kakinya terlebih dahulu. Setelah kita bikin kaki, nanti kita bikin kedua tangan ya. Nah, karena ciri khas monyet itu biasanya itu suka garuk-garuk kepala sama kaki ya. Jadi nanti kita bikin seolah-olah lagi garuk kepala sama kaki ya. Terus kemudian kita bikin bagian badannya. Setelah kita bikin bagian badan, kita bikin bagian ekornya juga ya. Oh ya, ekornya dulu ya tadi ya. Ekornya baru badan, setelah itu kita bikin bagian kepala. Nah, kalau monyet itu biasanya telinganya agak panjang ya. Jadi untuk di bagian kepala nanti di bagian telinga agak kita panjangin dikit ya. Oke, setelah nanti semuanya udah kita bikin partnya atau bagiannya, lalu tinggal kita gabungin ya, dari kaki ke badan, badan ke tangan, kemudian kepala kita gabungin ke badan juga ya. Nah, setelah selesai nanti baru kita, setelah semuanya kita pasang, baru kita ini jadi ya monyetnya ya.
Oke, ini adalah anak monyet yang terbuat dari Lego versi Oyan TV. Oke, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dan aktifkan tanda lonceng ya, agar Sobat Oyan nggak ketinggalan video-video terbaru dari Oyan TV ya. Sampai jumpa di video berikutnya.